Itu permintaan DPW. Itu permintaan ya, DPW. Itu aspirasi. Bagaimana respon DPP? Kami akan melaporkan segera. Setelah segera mungkin setelah ini selesai. Nama Mahfud MD cukup kuat ya. Untuk dijadikan dengan Jokowi. Gimana? Apakah enggak ada opsi nama Mahfud MD di sini? Tadi saya sebutkan salah satu opsi yang ada di antara teman-teman DPW yang menyampaikan adalah Joe artinya menyerahkan kepada Pak Jokowi siapapun wakil presiden yang akan dipilih oleh Pak Jokowi. Loh, Pak, terserah Pak Jokowi mau mengambil siapa. Tadi teman-teman menyerahkan sepenuhnya kepada Pak. Ya. Proses pengambil suara ini dengan voting atau bagaimana? Musyawarah. Tapi saya kebetulan yang memimpin, apakah ini bisa dikompromikan mereka versi kekeh dengan tiga pandangan itu? Tiga opsi ini langsung musyawarah. Iya. Sekarang kabarnya Pak Muhaimin bertemu dengan Pak Mahfud. Saya belum update, Mas. Saya mohon maaf, saya belum update. Nanti akan kami kabari setelah kami melaporkan DPP. Tunggu 1-2 jam. Tunggulah. Ya. 1-2 jam. Ada komunikasi belum Bu dengan DPP Bu? Belum. Kalau saya tidak tahu dengan yang lain. Tapi saya kira kita masih berpatokan pada. Masuk ke Randu lagi. Mandat pengambilan opsi itu kepada DPP PKB. Iya. Kami akan laporkan perkembangannya kepada DPP. DPP akan melakukan exercise terhadap. Iya nggak semua. Iya kan ini berapa orang? DPP kan ada ketua umum, ada yang lainnya. Iya. Dalam waktu 1-2 jam lah. Ah sabar dikit lah, sabar ya, dikit. Iya. Nggak beres-beres nih. Satu dua jam. Beri kesempatan kami untuk melaporkan ini. Belum tahu. Ya kita ini kan maaf mas, setelah ada mandat dari DPW ini, kemudian kami akan mengambil langkah-langkah. Ya setelah itu pasti akan berkomunikasi dengan partai lain. Adanya tiga opsi ini menunjukkan bahwa PKB ini masih ragu dengan koalisi Jokowi. Adanya tiga opsi ini menunjukkan bahwa PKB ini masih ragu ya, dengan DPW begitu. Koalisi yang dibangun dengan Jokowi selama ini, sehingga opsi-opsi itu masuk opsi muncul di kecuali DPW. Ya DPW tentu mencermati perkembangan terakhir dan tentu saja kami menghargai aspirasi dan pandangan DPW PKB. Kalau aspirasinya DPP selama ini kan memang join itu menjadi aspirasi DPP PKB. Saya kira itu ya. Kalau dari resminya Pak Jaya dan PBNU sendiri gimana? Saya belum tahu, Mas. Maaf. Selesai Muspimnas barusan itu baru kami mengundang teman-teman media. Kami belum mengkomunikasikan hasil Muspimnas ini. Beri kesempatan kami untuk melaporkan kepada DPP dan mengambil langkah-langkah politik berikutnya. Ya. Keputusan yang mau melihat dengan Pak Pung kepada DPP. Oh enggak. Tapi kan tanpa di tenggat waktu kami harus